Hasil kerja seharian kemarin sama Abah, badanku jadi pegel semua. Hari ini aku nyerah deh, gak ikut bantuin Abah lagi ke hutan buat bikin dulang. Aku milih tinggal di rumah. Ini berat banget, gue gak kuat. Abah, gak kuat ini. Abah, bantuin. Gak. Susah, sumpah. Berat banget ini. Sampai gemeteran nih tangan gue. Tuh, gemeteran bawa-bawa gini ya. Maaf ya, Abah. Kayaknya harus Abah juga yang bawa dulangnya sampai rumah. Gila. Gue pengen gotong lagi. Gue gak kuat, mendingan gue serahin ke si Abah aja ya kali ya. Nih, Bah. Mau nih, Bah. Yes. Awas. Oh my God. Gampang gak? Apa ya, bawa? Aku yang bawa, aku yang bawa. Gak boleh. Gak boleh sama Abah suruh bawa ginian, gak boleh. Iya. Ya, Abah kuat gak? Iya, kuat. Oh yaudah. Yuk. Hasil kerja seharian kemarin sama Abah, badanku jadi pegel semua. Hari ini aku nyerah deh, gak ikut bantuin Abah lagi ke hutan buat bikin dulang. Aku milih tinggal di rumah sama Emak Erum, istri Abah. Emak pinter banget bikin opak. Tapi semenjak Emak sakit-sakitan, ia jarang bikin opak. Habis dibersihin, berasnya harus dicuci dulu sebelum dimasak. Kalau udah mateng, tinggal ditumbuk. Nah, ini dia fungsi dulang yang aku buat kemarin sama Abah di hutan. Tadi beras ketannya udah dibersihin, terus dicuci, terus dimasak, terus di ini ya, ditumbuk ya? Iya. Tumbuk supaya apa nih, Mak? Supaya lembut. Supaya lembut? Iya. Oh. Ini berapa lama nih kalau numbuk kayak gini? Berapa lama? Lama? Iya, berapa lama numbuk kayak gini? Berapa lami? Ya, mau alami. Kira-kira sabraha? Berapa menit? 5 menit, oke. Okay. Numbuk. Katanya si, kata emak 5 menit, katanya gitu. 5 menit ya, Ma, ya? Iya. 5 menit. Tumbuk terus sampai halus. Ma, biasanya numbuknya sendiri apa gimana? Sendiri, emak. Sendiri? Iya. Wow, sendiri katanya. Kuat ya? Anak-anaknya nggak di sini lagi. Tuh, jadi apa-apa sendiri. Kadang sama si Abah. Abah pun juga nggak di sini, emak ya? Iya. Iya. Aku tuh kerja apa aja selalu ngeluh. Yah, biasa. Di rumah nggak pernah ngapa-ngapain sih. Paling cuma makan, tidur, sama belajar. Daripada capek numbuk, mendingan gini aja. Joget ya, Ma ya. Tumbuk-tumbukan, yo. Joget-jogetan. Biar gak capek. Enggak, Ma? Iya. Kita joget-joget ya, Ma ya. Iya. Joget-jogetan, yo. Beres ditumbuk, adonan tepung beras ini bisa langsung dicetak. Tuh, Mak punya semua peralatannya. Pokoknya lengkap deh. Tapi bisa dimakan loh. Bisa. Emang ya? Iya. Enak nih dimakan. Mentah-mentah kayak gini, mentah udah matang sih. Udah matang kan ya? Iya. Rasanya kayak apa ya? Ada kelapa-kelapa gitu. Pokoknya enak deh, gurih.